Apakah batal sholat seseorang makmum yang tidak membaca suratul fatihah ketika berjamaah lantaran menghalal, lantaran menghayal? Apakah batal? Sing semang lalu usulan diri menghayal. Karena saya ikut menghayal di Bali. Nia wahni jahang usul wahni badek. Lagutung ditulis salah. Berupaya hukum, batalkah sholat seseorang yang berjamaah lalu tidak membaca suratul fatihah karena menghayal? Jawabannya, sembahyang indin batal, lagu wajib menerumbuk serakaan. Ia bahasa musuhku imam milik kitab Al-Mu'tamad, ilik madhab imamuna asyafi'i. Itu tersebut, lamun makmum baik sengaja ataupun tidak sengaja tidak membaca suratul fatihah ilik rekaat-rekaat jika sah sembahyang berjamaah, maka sholatnya tidak batal, tetapi dia wajib nanti menambah ketika imam salam di kanggung minu salamnya rumun serakaat. Pukul sejumlah petihe sandin baca ilik rekaat niki, iya jumlah ya rumbuk dua rekaat jatah menghayal yang baca petihe dua rekaat lawan yang rumbuk. Nah, selaku untuk menghayal jangan selaku dengan rumbuk.